Astro akan muncul dengan satu lagi program realiti. Tapi kali ini ianya memberi fokus kepada artis-artis senior. Gegar Vaganza yang dihoskan oleh Nabil Ahmad dan juga Jihan Muse akan menemui penonton pada 16 November ini di saluran Astro Ria dan juga Maya HD. Bersama dengan saya adalah Encik Rakim Ahmad, pengurus saluran Astro Ria dan juga Astro Maya HD. Apa khabar? Khabar baik. Kita selalu ada persoalan, di manakah mereka sekarang? I think banyak orang ada persoalan tu. Tapi bila mereka menyanyi di karaoke, lagu-lagu inilah yang mereka pilih kerana lagu-lagu inilah lagu-lagu yang popular. Jadi apabila kita melihat kepada perkara tersebut, kita merasakan inilah masa yang terbaik untuk kita menerbitkan sebuah program di mana kita menggabungkan kembali mereka di dalam satu pentas pertandingan untuk merebut gelaran juara. Kita tak melihat mereka sebagai veteran, tapi kita melihat kepada penyanyi yang pernah mempunyai hits yang telah mencetuskan satu fenomena satu ketika dulu. Baiklah, ini adalah kali pertama Datuk Seri menaja program-program sebegini. Dalam banyak-banyak program, mengapa memilih program realiti Gegar Vaganza? Pertama sekali adalah pengacaranya yang sangat-sangat ada chemistry, menghasilkan satu tenaga baru, lawak yang sangat outstanding, penyanyi-penyanyi yang menyanyikan lagu-lagu yang sangat membelah jiwa dan lagu-lagu yang mengingatkan kita pada nostalgia kita di zaman dahulu dan lagu-lagu terkini. Setiap minggu kita akan melihat penyanyi-penyanyi ini bertanding, tetapi mereka akan diberikan markah oleh juri tetap iaitu Datuk Ramli MS dan juga Datuk Khadijah. Keseluruhanlah, selepas Gegar Vaganza, di mana Encik Rakim melihat mereka boleh pergi ataupun excitement tu hanya tertumpu pada konsep Vaganza itu sendiri? Saya rasa daripada segi di mana arah tuju mereka selepas ni, kita tidak mengikat mereka dengan kontrak dan sebagainya. Dan saya rasa sebenarnya ianya lebih kepada platform yang Astro sendiri buka untuk mereka mengetengahkan kembali bakat mereka, kerana mereka semua ni penyanyi yang awesome. So kita memang bagi diorang this chance, another chance lah sebenarnya untuk mereka ketengahkan, dan saya rasa insyaAllah selepas program mereka akan berjalan lebih jauh lagi daripada dululah. Rancangan Gegar Vaganza akan ke udara setiap Ahad di saluran Astro Ria dan Astro Maya HD pada jam 9 malam bermula 16 November.